Assalamualaikum dan salam hormat. Pemilik pasukan Kelantan, Norizam Tukiman, merancang untuk membina pusat latihan khas The Red Warrior TRW bertaraf antarabangsa. Norizam berkata pembinaan itu akan mengikut spesifikasi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang dijangka menelan belanja antara 5 hingga 10 juta ringgit. Menurut Norizam, 3 lokasi iaitu di Kota Baru dan 2 lokasi di luar jajahan itu sudah dikenal pasti dengan pusat berkenaan bakal dilengkapi kemudahan asas bagi keselesaan pemain. Pihaknya juga merancang membina pusat latihan berbumbung supaya pemain dapat menjalani latihan ketika hujan dan akan memasang lampu limpah bagi memudahkan latihan pada waktu malam. Jelas Norizam, perancangan itu adalah antara perubahan besar yang dilakukan bagi memastikan skuad The Red Warriors lebih disegani selain dapat memberi saingan sengit dalam aksi Liga musim depan. Norizam menambah, bagi memantapkan pasukan itu, pihaknya akan mengadakan siri latihan dengan pasukan bola sepak luar negara termasuk dari Jepun yang kini sudah ada perjanjian mengenainya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jersi terbaru TRW di Bacok semalam.